Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani. Kali ini kita akan buktikan ya, teknik ikatan full untuk kopi ini bagus atau tidak, sahabat petani. Jadi kita langsung buktikan saja. Untuk tekniknya kita gunakan teknik silang ya, sahabat petani ya. Yaitu kita sayat menyilang untuk entres dan untuk batang bawahnya. Pertama kita potong dan kita siapkan entresnya. Untuk entres kita pakai yang sudah pas ya, yang ideal, jangan terlalu muda supaya nanti tingkat keberhasilannya bisa lebih tinggi kalau kita pakai entres yang ideal. Oke, selanjutnya untuk entresnya kita lilit full ya, langsung kita ikat full saja. Untuk entresnya kita menggunakan plastik transparan atau plastik okulasi seperti ini. Selanjutnya sayat menyilang untuk batang bawahnya seperti pada gambar ya, kita sayat menyilang saja untuk batang bawahnya. Selanjutnya ikat rapat untuk sambungannya seperti pada gambar. Kita lihat keadaannya setelah 20 hari ya, sahabat petani. Seperti ini keadaannya setelah 20 hari. Jadi nggak jauh beda ya, sahabat petani, ikatan full dengan ikatan biasa. Kita beri lubang saja untuk mata tunasnya supaya lebih mudah dalam pertumbuhannya. Karena memang sudah menekan plastiknya ini ya. Bisa dilihat sudah menekan plastiknya. Jadi bisa dipastikan berhasil kalau sudah prosesnya seperti ini ya, sahabat petani ya. Oke, kita lihat lagi setelah 25 hari ya. Dalam 25 hari sudah tumbuh memanjang seperti ini untuk mata tunasnya. Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teknik yang biasanya kita terapkan dengan sungkup. Tidak jauh berbeda. Bahkan mungkin akan lebih mudah untuk teknik kita menggunakan sungkup biasa. Bisa dilihat untuk pertumbuhan mata tunasnya seperti ini. Sekedar untuk menambah pengetahuan ya, sahabat petani ya. Semoga bisa menambah pengetahuan sahabat petani, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.